Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil berhasil ditangkap oleh korbannya yang memanfaatkan GPS dari laptop yang masih menyala. Seorang pria dengan tangan terikat digelandang oleh beberapa orang dan anggota kepolisian di SPBU Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, Demak. Diketahui pria tersebut merupakan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang terparkir di Jalan Semarang Purwodadi, tepatnya di sebuah toko di Desa Kembang Arum, Kecamatan Meranggen Demak. Kerabat korban Lastri, yang juga pemilik toko, mengatakan kejadian tersebut terjadi saat korban berkunjung ke tokonya. Saat hendak kembali, korban mendapati kaca mobil dalam keadaan pecah, sementara tas yang berisi laptop, HP, dan uang raib. Korban kemudian melacak keberadaan laptop yang dilengkapi oleh GPS dan menemukan di daerah Wonosalam Demak. Sementara itu, Kapolsek Meranggen AKP Margono mengatakan dari pemeriksaan sementara pelaku diketahui merupakan warga Jambi dan beraksi seorang diri. Namun demikian pihaknya masih melakukan pendalaman terkait aksi pencurian modus pecah kaca yang kembali muncul. Kejadiannya kan ada tamu dari Jakarta. polsek saat ini baru kami lakukan proses penyidikan dan mungkin kami kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.